dilakukan oleh Polri ini caranya agak lompat logika. Seharusnya yang di kalau mau mencegah ya, yang dilakukan adalah menyasar akar masalahnya. Nah, akar masalahnya sesungguhnya bukan di kewenangan Polri, tapi akar masalahnya adalah misalnya aturan main politik kita soal ambang batas pencalonan presiden misalnya, yang membuat akan selalu ada perkubuan yang terlalu luar biasa begitu ya. Dan kemudian yang kedua juga misalnya pendidikan politik yang juga sangat-sangat kurang, akhirnya yang dilihat hanya di permukaan, bukan program, bukan visi, bukan misi. Tekanan yang terlalu luar biasa terhadap masyarakat sipil, sehingga jadi kan kecenderungannya masyarakat sipil ditakut-takuti. Kamu jangan begini, kamu jangan menyebarkan hoax dan lain sebagainya. Padahal cara untuk melakukan pencegahan-pencegahan semacam itu ya, yang dilakukan oleh polisi siber misalnya, selama ini juga mengandung banyak kelemahan dan kritik karena melanggar hak atas perlindungan data pribadi seseorang dan banyak orang ya. Jadi kecenderungannya akan ada di situ, ada pelanggaran hak asasi manusia. Nah, implikasi keduanya jadi secara yang pertama tadi secara akan merusak iklim demokrasi kita. Kita akan penuh ketakutan bahkan barangkali untuk melakukan apapun termasuk kritik yang dibutuhkan dalam demokrasi. Implikasi keduanya adalah akan membuat pihak-pihak yang nanti berkompetisi dalam pemilu justru akan semakin mencari cara-cara lain, jadi berbalik arah ya, jadi backlash gitu ya istilahnya, berbalik arah, karena mereka justru akan semakin mengeras, polarisasi akan semakin mengeras, dan pihak-pihak yang sebenarnya punya kalau boleh dikatakan ya, yang memang cenderung melawan pemerintahan selama ini akan semakin mengeras, dan bukan tidak mungkin malah akan menemukan metode-metode lain yang juga akan membuat aparat penegak hukum kewalahan dan juga KPU Bawaslu ya gitu.